ngapain? Eh, posisi lu, lu lari-lari mulu ya. Gue tadi todong lu ya, Gresul ya. Mau ngapain? Oke. Dari senjata lari, pun lari, kau sudah menang, Wo. Oke, jadi teman-teman, jadi di sini aku ada di channel Anam Streaming, di mana channel ini channel Morgan khusus live. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalian langsung aja subscribe channel Anam Stream, di mana kita itu bakal sering live, still hampir setiap hari kita live. Jadi dipantengin terus. Jika emang kalian udah subscribe, jangan lupa buat tombol loncengnya juga dinyalain biar teman-teman juga dapat notif untuk live kedepannya tentang GTA 5 Roleplay di karakter Morgan. Oke, tunggu apa lagi? Langsung di subscribe teman-teman dan nantikan notifikasi pada saat sedang live, oke? See you, lanjut ke videonya. Hey Gan. Turun dulu. Oke, gue Gan. Sita dulu. Turun dulu. Sini, kasih ke gue. Gue totongin ini. Selipin ke gue. Dia main handphone pasti. Kasih. Selipin. HP radio selipin ke gue cepet. 400 ini oke. Awas lu ya macam-macam. Gerak-gerik lu. Oke, gue tahu kan. Lu mau licikin Amet. Iya. Lu yakin? Kamu mau melawan gua. Nah, gue hanya pengen gua nanya-nanya aja. Empat mata ini 6 mata tadi ya. Enggak apa-apa, tambah 2 juga enggak apa-apa. Tambah 10 pun enggak apa-apa. Lo apa yang lo lakuin, Wak? Halo, adikku. Ya, gimana? Waduh, enggak ada. Ntar ya, Abang lagi meeting dulu bentar. Oke. Bohong. So asik. Pembohong. Oke, kita lagi meeting ini, oke? Lagi meeting. Dasar pembohong. Pembohong. Lu yang pembohong besar ya. Aduh. Gan. Kan Will, epic ya, pakai Will. Nah, ini epic nih tempatnya nih. Turun sip aja tuh. Epic nih, pasti. Turun Morgan, ingat, ayo. Santai. Ayo. Mana Will? Sini. Ayo Gan. Sini kan. Kemana? Ke sana itu kiri mulu, kiri lah. Santai. Apa yang lu mau? Apa kita langsung siksa aja ya Will ya kayaknya Will si Morgan. Enggak, bentar. Tujuan lu buat nyiksa gua apaan, Wo? Hah? Aduh. Johan nih, gua kasih tahu, gua udah kerja sama Johan buat nangkap beruang. Dan Will pun juga tahu. Will pun juga tahu untuk hal itu. Orang beruangnya tahu. Ini beda lagi, bukan soal itu ya Morgan ya. Maksud Will, coba kamu jelaskan deh Will. Mungkin Will Ayai. Todongin, dia licik, oke? Okay? Ayai. Ya, mana dia? Mereka Anda 7 sedang sibuk atau berada di luar jangkauan. Teng. Coba hubungi 10 tahun lagi. Terima kasih. Jadi gini kan. Kemarin tuh. Kemarin tuh ada beruang datang ke bengkel. Sabar nih, berisik banget ini. Lu sabar dulu ya. Nanti gue hubungi lu, oke? Sabar dulu, nanti gue hubungi lu lagi. Kamu punya telinga, kamu dengarkan baik-baik. Lu apain kak Morgan? Halo, siapa lu, Gracul? Ya, gue gak ngapa-ngapain kakak lu, orang gue aja sama siapa ya? Yaudah nanti ku Sherlock ya, sabar ya, oke? Sabar. Sadap your mouth, oke? Okay? Sadap your mouth, and mouth is mouth, your mouth, oke? Okay, sadap, oke? Okay. Sadap. Wo, apa yang lo mau, Wo? Sabar gue, ini soalnya bisik banget dia gacor, pak telinga gue tuh sakit nih lama-lama. Hati-hati aja ntar, Wo, gampang itu. Oke, jadi lanjutkan adikku ceritanya. Jadi kemarin tuh
kau menanyakan soal beruang dan ternyata kau dalang di balik semua ini Morgan. Kau mulutmu itu sangat, mulutmu itu ular. Ular berbisa. Kemarin tuh ada beruang datang ke bengkel memakai R34 Speed Hunter. Lu dengerin. Lalu ada saksi kok. Ada saksi, salah satu orang menjadi saksi. Dan beruang itu mengatakan, mana Morgan? Ada tugas lain gak dari dia buat aku? Hah? Di situ aku kaget, aku sempat tembak-tembakan dengan dia. Ini ya Will. Ya. Nah apalagi tuh ular. Jangan banyak alibi lah ya, jangan banyak alibi ya. Enggak gini, dengerin gua. Bas, kalau emang lo mau dudutin gua kayak gini, silahkan. Kalau emang tujuannya dia benar buat nanyain gua, buat apa gua bantuin Kay buat nemuin mobilnya. Dan satu mobilnya udah ketemu. Gak ada yang tahu. Kayak gitu silakan, gak masalah. Masalahnya beruang sendiri mengatakan hal itu. Beruang sendiri. Gua pun gak tahu siapa di balik topeng itu. Lu tahu? Apa pula sih? Lu kan gila ya. Gini kan. Kita masalah ini udah terlalu panjang kan. Gue aku lagi sama pacarku, lagi sama Mona. Kita udah terlalu apa ya, ini sangat panjang kan. Mending lu akui dah sekarang kan biar semua ini selesai dah, oke? Okay, berisik banget apa nih. Apa sih yang harus gua akuin? Gua apa-apa. Gak usah teriak-teriak. Kacor mulutmu tuh. Nah. Apa sih yang harus gua lakuin coba? Gua enggak tahu apa-apa. Iya. Will, dia kebanyakan alibi, Will. Terus apa yang harus gua lakuin coba? Bro. Hah? Ya lu punya bukti apa kalau emang lu tahu itu mulutnya dari mulutnya dia langsung? Kenapa lu enggak pingsanin dia? Lu itu begitu tolol, tau enggak? Pingsanin dia ya, licik ya. Cari tahu buka topeng lu itu, simpel aja, nggak usah ribet Will. Kalau emang itu gua yang ngasih dia tugas, tapi sayang bro, sebenarnya waktu itu udah tertangkap sama aku. Nah, tapi terus licik. Ya udah berarti lu yang bego gitu aja Will. Anjingnya wah lu bakal kasus lu ya. Sabar. Lu kasih perban, kalau ada kasih, gue enggak ada soalnya. Kasih tapi sebelum cowok, itu rokok lu ambil dulu dah, rokok lu ambil dulu di mobil ya itu. Ya, lu kasih dulu perbannya, kasih dulu perbannya. Sabar dulu ya. Iya sabar, nanti dikasih, oke. Sabar dulu, oke. Kan lu mending aku lah kan. Nih, gue tuh sebenarnya udah aduh. Muak dengan semua ini dari alibi lu awal-awal itu ditambah ini beruang tiba-tiba nyari di mana Morgan. What the heck, man? Gini ya, Wak. Lu bisa berpikir pakai logika enggak? Ya. Pikir gimana? Pada saat emang lu ditanya mana Morgan, lu tahu enggak gua di mana? Kalau emang dia nanyain, berarti dia ngincar gua. Dan lu pun pada saat emang lu ada di lokasi kejadian, kenapa lu enggak nelpon gua? Ya kan? Simpel itu. Dia nyariin gua, lu nyariin gua, berarti siapa musuhnya? Lu tanya deh, coba pikirin baik-baik. Udah lu kebanyakan alibi, cincong mang. Kesana kesini lu ya, kan? Dengar gua, Wo. Bukan alibi, melainkan fakta. Gak ada fakta-fakta, kan? Ya udah, terserah lu. Lu tuh udah terlalu banyak bullshit gitu, kan? Lu, gua tuh udah paham, kan? Sifat lu tuh yang gimana gini tuh, yang gak menurut gua tuh gak masuk akal dan banyak mencurigakan, oke? Okay? Ini lu bagi perban daripada gua pingsan, sumpah. Iya, yeah, nanti ya. Gua gak punya civil yang punya. Oke? Okay. Tembakin, cok, sumpah. Tembakin. Will, mana perbannya? Will, sini Will. Ini sebelum kita pukulin, kasih dia perban dulu lah. Biar makin lama kita pukulin ya. Aku udah manggil adek kita, EMS. Oh, iya baik, kita pukulin dulu aja ya. Gak usah. Dia lagi backup sinyal dulu, baru kita. Yaudah. Sini. Jarum di pangkat, cok. Pulin dulu enggak sih, Will? Gue gatel soalnya tangan gue. Jangan. Aduh, gatel. Yaudah, bahas masalah yang sebenarnya, Wo. Gimana? Itu yang tadi yang lu ceritain itu. Itu masalah itu. Kenapa kita todongin lu bawa ke sini? Itu yang tadi ceritain, Will. Kalau emang itu benar gua ngasih tugas ke peruang. Nih, lu pikir aja, kenapa gua diteror sama mereka, gua ditembakin sama mereka. Dan banyak juga saksinya. Lu ingat gak pada saat emang kita ngejar mobil apa ya? Yang nyebruk ada yang namanya spekulasi. Itu,
spekulasi lu nggak masuk akal, serius. Kalau lu cuma tahu itu mulut dari beruang, bisa aja dia ingin kita satu sama lain berantem, bro. Itu aja dari gua. Emang bukti apa selain dari mulutnya dia? Gitu lu ada aja, dengar gitu. Suara mobil. Cek dulu. Kalungin. Lu kalungin, biar gue cek. Jangan sampai duda satu itu kabur ya. Nggak gini cara lu, ya. Diam. Halo. Lu harus jujur. Luar lo kali itu. Apa itu? Kan. Dari suara mobilnya itu luar lo. Kok jangan ntar berbohong. Yang baru datang silakan kesini. Nampakkan dirimu atau kepala orang ini akan pecah nih. Eh, aku mendengar suara mobil seperti GTR tadi, suaranya sangat keras atau mungkin depan mobil sport. Nah, mending kalau keluar dah ya. Jangan... Gue tahu. Ini mobilnya. Mana? Silakan keluar atau kepalanya morbkan pecah. Oh, ini. Suruh turun dia. Nice job. Hey, lu. Turun lu. Hey, lo, yang di mobil mending lo turun, oke? Okay? Kita turun. Punya satu kepala di sini dan you know what? Lo bisa aja man. Gantiin kepala abang lo, mana dia? Mobilnya ya. Oh, orangnya masih ada nggak di dalam? Enggak ada ya? Hey, lo, gue kasih waktu lo 30 detik. Kalau lu gak nongol kesini, kita gak akan bohong. Kita akan buat Morgan benar-benar kehilangan kepalanya dan dia bakal bukan bakso. Menjadi apa, Bil? Ini apa tuh bagusnya? Nah, dia bakalan jadi menjadi makanan ikan-ikan di laut nih. Tinggal buang jangan aja. Jangan di sini. Ini ada gas. Nanti takutnya kita kena. Ayo. Kita nggak bodoh, Bil. Sini, Bil. Iya, kita nggak bodoh. Harusnya pikir. Apa itu? Aku mendengar suara seperti suara sifor. Hey bro. Gitu ya. Gue nggak bodoh. Gue mendengar suara sifor. Hey. Kau tampakkan dirimu hitung dalam hitungan 3 detik. 3 detik. Dosa. 10. 10. Ayo. Kau tidak menampakkan dirimu, kepala Morgan pecah di sini. Tarik pelatuknya ya, Will. 10. Oke. Putar. Hitung kok. Oke, ya, ku hitung. Oke. Iya. Lu sendirian di sini. Aduh. Perempuan yang sangat pemberani. Kalian ada masalah apa sih? Hah? Kalian ada masalah apa? Gak share lo ke gua. Dan gua lagi chat. Gua lihat Morgan bilang diculik. Ada masalah apa? Kau tahu dari mana? Orang di chat. Di sini. Aku cari keliling semuanya. Mungkin GPS-nya masih nyambung itu. Oke, gini. Aku lihat keliling. Aku cari di human lab dimanapun. Oke. Aku cari. Mungkin lu kan lihat Will dia punya telinga gini-gini nih. Mungkin yang lo mau apa sih? Lu kasih dulu. Ape? Gua perban ya. Sumpah sakit banget. Sabar. Kasih aja dulu. Enggak punya. Enggak punya. Sabar. Nanti kau diceritain enggak? Kenapa lu nyulik gua abang gua? Kenapa lu nyulik abang gue? Siapa yang bayar sosial ini subscriber? Gini, Bil. Bil. Kita kayaknya mulai pesta ini. Tapi dari si Chris dulu enggak sih? Teman yang mau dipromosiin lu, maaf. Atau dari Morgan dulu? Gini. Dari adanya dulu enggak sih? Kita enggak ada problem apa-apa. Lu mau dari mana dulu pestanya? Okaner kurang ajar. Kalian lupa kah kalian waktu itu nyandra aku, ha? Sama Adlin. Nyandra apa? Kalian... Nyandra apa? Mereka lupa kayaknya, wo. Ikun mereka nih, emang. Gak ada. Yang kapan sama Adlin? Hah? Kau lupa, Morgan? Apa kau lupa dengan kejadian itu? Morgan, gak bisa banyak ngomong. Karena kesehatan gue sakit banget. Serius. Udah sakit Bil, dia pengen mati sekarang sih, udah langsung matiin aja udah. Kena kepala. Iya, dia udah sakit, mending kita bantu aja dia biar kepalanya udah enak juga. Diam. Dasar kalian kabur gitu. Kalian ya. Sadap your mouth, oke? Sadap tuh. Sadap kau kali kau Inggris. Udah enggak bisa kau. Listen me, oke. Listen me, maaf aku. What happened? Sadap your
Oke. Oke, give me a chance untuk ngomong. Alright. Lu diem di sini. Lu lihat abang lu. Lu lihat tontonan sekarang juga. Gue kasih tontonan buat lu. Kalau lu adek yang baik, lu ikuti kita. Ayo, Bil, bawa dia sini lo. Bawa dia ke jurang sana, Bil. Kalian mau ngapain? Di sana, Wo. Di sini aja, Wo. Yo, aku mencurigai. Ya, tadi kan katamu ada suara-suara sifor ya. Suara-suara apa? Ada suara titik-titik gitu kan sejar gua. Ya, bang, oh, iya. Iya. Suara apa? Hah? Suara apa emang ya? Suara itu tuh suara aku baru yang nggak asing ya. Oke, okay? Ingat. Gue udah sangat tahu sekali dengan ledakan, oke? Gue gak bodoh dengan suara. Ya udah sih, santai sih, gak usah ditodong gitu ah. Oke, jadi Dres. Apa? Kayaknya ini permainan bakalan buat Morgan. Dan gue pengen lu nonton dengan sangat-sangat have fun di sini. Nikmatilah. Yeah. Dan Kamek itu pembalasannya tuh lebih kejam. Sangat-sangat kejam, oke? Okay? Dan sekejam sangat epic. Sangat epic. Oke, sini gini. Mending biar lebih epic ya. Lu kenal deh kan. Lu kenal lu angkat tangan gitu kan. Lu lepasin Will biar lebih epic, ya kan? Oke. Oke. Lu kenal. Lu kenal. Todong ini. Gue todong. Ini ingat banyak gerakan tambahan langsung tembak aja ya. Banyak gerakan tambahan langsung tembak aja ya. Sabar. Oke, okay, Grace. Lu sini, Grace. Sebelah sini. Mana? Lu sebelah sini. Sini. Mana? Enggak, lu Morgan di sini. Lu Morgan di sini. Iya, santai ini. Kau ada gerakan Morgan akan sini tembak. Sini apa mana? Sini. Gua bingung cara balasnya di mana. Eh, Bu. Wo, belakang lu ada ular, Bu. Ah, jangan percaya, Bu. Wo, itu, Bu. Wo, itu ular, Bu. Itu di belakang gigit lu, Pak. Eh, mana woi? Latuknya sih saku tarik. Gua bakar. Kau ngikut atau enggak? Bakar, ke. Gua jual, ke. Gua jual mobil lu, Kejar. Mampus. Gua tidak ikutin perkataan Jar lu. Gua jual. Kebaikan lu. Satu. Dua. Apa lu suruh gua ngapain? Lu nyuruh ngapain? Berlutut. Daripada seperti itu waktu itu Morgan disuruh kau suruh aku lepas baju, kau mau? Woi, lu kenapa ambil pistol gua? Hah? Balikin enggak? Enggak gua apa-apain, enggak gua keluarin. Balikin enggak? Diam. Gua yang punya permainan, gua yang berkuasa. Gua yang pengin epic di sini. Oke. Pistolku diambil juga. Oh, pistolku diambil juga waktu itu. Enggak bener, sama. Oke. Pistolku diambil juga. Yang mana, Win? Ye. Untuk aku Sandra sama kalian. Gue seneng banget lihat Morgan, Grace. Oh, kander nih begini. Apaan itu? Eh, ada suara heli siapa itu? Nathan. Oh, Nathan. Pas banget ini. Ini, ini. Kalian keluarga kami. Wo. Apa? Lu tahu ini keluarga lu, mending lu turunin senjata depan YMS, Wo. Hargain dia posisi mereka. Nathan. Orang ini membutuhkan pertolongan katanya Nat. Itu membutuhkan pertolongan. Lu kayak Morgan dah, itu udah kenil dah lu dah. Eh. Kenil, terus menin. Lu kenil dulu dah. Nah, oke, okay. Sip. Sip. Gimana cara balasnya ya? Keluar kau kaner nih. Bacot lu, Will. Namanya siapa, Kak? Namanya siapa? Jandek. Belum di treatment. Bentar, berdiri. Belum kah? Berdiri dulu, sabar. Lu hargain kalau emang ada lu IMS. Masukin senjata lu. Tunggu dia pergi baru. Kau kan, keluarin lagi. Kau kan ular. Seular-ular gua masih ngikutin, bro. Tenang aja. Tunggu bisa, kan? Tutup lagi kau. Gak bisa, ini belum di-share. Belum treatment. Kok ada gerakan-gerakan? Iya, cowok 2024. Baca aja treatment. Kok Morgan, are you good? Kakak. Ya, diem kau. Ah, Grace. Kalau gue nanya abang gue, mulut-mulut dibicarakan. Dibuat bicara. Ah, ngatur kau.
Togan. Bagaimana permainannya, Jarwo? Udah. Tunggu ya, Mas, cabut dulu. Terima kasih ya, Mas ya. Mungkin Anda bisa langsung melanjutkan perjalanan Anda. Terima kasih. Gimana tuh bulan? Membership lagi, Den. Kau katanya mau membership lagi. Oke. Will. Oke, permainan kita kasih ke Morgan. Oke, gue pengen si Grace lihat. Ya. Nah, gue gak apa-apa. Ini ya. Ini permainan antara hidup dan mati. Dimana permainan ini bisa dibilang dead or life. Permainan, kau kira kita apa permainan yang kau buat? Sadap your mods. Cereng. Hey, mau ngapain lu? Gue tembak lu ya, lu ngelari gue. Gue tembak lu, diam. Posisi udah beda. Posisi udah beda. Gue punya adek lu. Ya, gue juga punya adek lu di sini. Lu diam. Gue punya senjata, lu punya batu bata. Ya udah. Gue punya senjata. Cik, emang ular ratu deh. Ini senjata lebih sakit, Senjata lebih sakit. Ah, lu mau apa? Senjata lebih sakit. Ingat, Gres, senjata sama batu bata lebih sakit. Eh, jangan bilang itu. Oh, balikin. Ya, ntar gua balikin. Sabar. Senjata lebih sakit. Senjata pistol aku diambil sama Jarwo. Jarwo pak. Bar. Hey, gue punya Gres. Oke. Lu punya Will. Oke, kita semua punya satu-satu, oke, di sini. Ya udah, permainan apa yang lu suguhin? Oke, permainan apa yang gue suguin? Sangat mantap sekali permainan apa yang gue suguin. Sekarang kita punya satu-satu kita sama. Ular. Oh ya, HP radio gue. Diam, shut up your mods. Lu mau nyakitin keluarga gue, gak bisa. Shut up your mods. Seneng banget. Shut up your mods, oke? Kan? Lu yang diam. Oke, gue punya lu di sini. Oke, gue punya yaudah, lu di sini. Udah buru awok, mau ngapain lu bawa gue ke sini? Hah? Sofi, yang tadi gue bilang, lu mending aku deh kan soal hal tadi itu. Oke. Aku apa, bro? Ya udah, apa? Hah? Mobil lu gua yang meledak. Gua aja sempat diculik sama beruang. Lu tau apa? Hah? Belum Morgan. Lu pintar banget lu. Sumpah lu digoblok-goblokin sama beruang lu masih terima. Udah kayak gini situasi. Susah, bro. Oke. Diam. Sekarang kan lu sayang banget gak sih sama adik lu yang ini? Lu sayang gak mau bilang? Pertanyaannya sama. Betul, sama. Pasti kita menyayangi semua adik-adik kita. Gua mau ngomong sesuatu, Rio. Gua ada masak sesuatu di mobil lu. Jadi? Ayo lu, Will. Mending lu lepasin gua sekarang kok. Oh, lu pasang sesuatu di mobil, Will. Atau gua pencet. Oh, oke. Itu lo, pistol lo. Gak. Gini. Grace, dengerin gua, Grace. Grace, dengerin gua. Hitungan ketiga, lo ledakin mobil itu. Kalau emang mesti ditodong sama Jarwo, ya. Oke, gua hitung ya. Gua gak main-main, Wo. Lu kalau emang... Gini. Eh, lu diem. Siapa yang pegang kendali di sini? Lu mau ngomong. Kendali di sini, kan? Hah? Listen me. Gue punya kendali di sini, oke? Grace. Lu mau ledakin mobilnya si Will? Oke, boleh. Lu ikut juga di dalam mobil. Naik, cepet. Ya udah, Will, gua tembak. Naik ke dalam mobil, Will. Buru. Ayo, buru. Jadi lu ledakin mobil, Will. Lu meledak juga di dalamnya, oke? Okay? Kita impas. Mobil Will hancur, Grace hancur, oke? Okay? Gak usah mau ditekan, Wo. Gak usah mau ditekan. Posisinya posisi sama di sini. Posisi lu, Wo. Pikirin juga. Kita gak tertekan kok, Wo. Posisi lu, Wo. Hey. Mau ngapain? Lu lari mulu ya. Gue tadi todong lu ya, Gresul ya. Mau ngapain? Dari senjata lari, pun kau sudah menang kok. Hey.